and liftoff of Space Shuttle Endeavour on a 21st century mission placing Earth back on the map. Halo pecinta astronomi, kembali lagi di channel astronomi kita, Mr. and Mrs. News. NASA berencana untuk mengirimkan pesan biner berkode sekaligus gambar telanjang manusia ke alien. Rencana itu masuk dalam proyek Beacon in the Galaxy. Proyek ini fokus pada komunikasi dengan kehidupan di luar bumi. Meski diakui hingga saat ini belum ada bukti terkait kehidupan alien di alam semesta. Pesan biner berkode ke alien dari NASA mencakup sejumlah komponen seperti matematika dan fisika dasar, komposisi biokimia kehidupan di bumi, penggambaran digital, dan posisi tata surya. Menurut para ilmuwan, menggunakan kode biner adalah cara terbaik untuk menyampaikan konsep kecerdasan ekstraterestrial. Para ilmuwan dari Jet Propulsion Laboratory NASA juga mengirimkan pesan kepada alien yang berisi ilustrasi gambar telanjang seorang pria dan wanita. Salah satu slide berjudul ilustrasi bentuk manusia itu berisi pria dan wanita berpiksel berdiri di samping satu sama lain dengan hanya sedikit berpakaian yang terlihat. Dengan kata lain, alien mungkin ingin melihat seperti apa rupa manusia, sama seperti kita ingin tahu apakah mereka cocok dengan makhluk luar angkasa hijau bermata serangga dari ketenaran fiksi ilmiah. Tim proyek ini percaya bahwa mereka telah mengambil langkah yang besar. Pesan itu diakhiri dengan undangan bagi makhluk luar angkasa untuk merespon menggunakan peralatan teleskop radio mereka sendiri. Jika proyek ini terrealisasi, ini bukan pertama kalinya NASA mengirim foto telanjang ke luar angkasa. Pada tahun 1970-an, plakat yang dibawa ke atas pesawat luar angkasa Pioneer 10 dan Pioneer 11 menampilkan ilustrasi bentuk manusia telanjang.